Ikan selokan merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup di bumi. Menurut penelitian, ikan ini sudah ada lebih dulu daripada dinosaurus. Ikan purba ini diperkirakan hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu, dan dinyatakan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Siapa sangka, ikan ini ternyata dapat ditemukan di perairan Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelumnya tercatat ikan purba ini sudah 3 kali ditemukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1997, tahun 1998, dan tahun 2007. Namun penemuan ikan selokan yang 3 kali ini, bukanlah ikan yang terakhir yang berada di Indonesia. Dari berbagai sumber yang ada, diketahui ikan purba ini juga ditemukan kembali di perairan Raja Ampat pada tahun 2018. Waktu dulu, dunia hanya mengenal ikan selokan sebagai fosil saja, namun pemahaman ini berubah sejak tahun 1938. Pada tahun 1938, nelayan menemukan ikan besar aneh yang terperangkap dalam jaring setelah berlayar di perairan Samudra Hindia. Sejak saat itu, ikan purba ini kembali ditemukan di Kenya, Tanzania, Komoro, Mozambik, Madagaskar, Afrika Selatan, dan Indonesia. Ternyata ikan selokan ini terdapat sekitar 120 spesies, namun telah dinyatakan punah dan hanya ditemukan fosilnya saja. Sampai saat ini, hanya ada 2 spesies yang masih hidup yang telah ditemukan. 2 spesies yang masih hidup hingga saat ini, diberi nama ilmiah Latimeria chalumnae dan Latimeria menadunsis. Para ilmuwan memperkirakan ikan purba ini sanggup hidup hingga 60 tahun atau lebih. Habitat ikan ini berada pada kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut dengan suhu maksimal 18 derajat Celcius. Karena warnanya yang mirip batu, ikan ini sering bersembunyi di antara karang-karang gua laut. Sayangnya, ikan ini termasuk langka dan terancam benar-benar akan punah. Hewan purba lainnya yang kita anggap punah, mungkin saja tidak benar-benar punah sepenuhnya. Namun entah di mana keberadaan hewan purba yang lainnya.